perkembangan teknologi, dunia fotografi kini kian menggeliat di tanah air. Bahkan tak sedikit orang yang menjadikan fotografi sebagai bagian dari hobi. Karena selain mengasyikan, fotografi dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan diri. Animo yang tinggi terhadap dunia fotografi inilah yang memicu berdirinya berbagai komunitas fotografi. Umumnya, komunitas-komunitas ini terbentuk dari kesamaan minat, domisili, maupun jenis kamera yang digunakan. Faktor harga yang lumayan mahal jadi alasan mengapa tak semua orang bisa menikmatinya. Dunia fotografi belakangan melahirkan banyak sisi lain. Misalnya saja terbentuknya sejumlah komunitas yang memiliki ketertarikan pada bidang yang sama. Muncullah komunitas Galeri Fotografi Indonesia atau yang dikenal dengan singkatan GPI. Selain berburu objek foto bersama-sama, komunitas GPI juga membuat galeri foto online. Di sini, anggota komunitas GPI bisa mengunggah hasil karya mereka. Nantinya, foto-foto yang sudah diunggah akan dinilai oleh juri yang sudah ditetapkan oleh pengurus GPI. Galeri Fotografi Indonesia itu berdiri sejak tahun 2009 sebetulnya. Pada waktu itu kita 2009 itu kita banyak kegiatan-kegiatan yang di luar daripada online, jadi banyak menghimpun teman-teman untuk mengadakan hunting sama-sama, kemudian kita juga mengadakan workshop di luar. Dan baru bulan Juni tahun 2011 itu kita merencanakan untuk membuat galeri online, ya, tepatnya di bulan Juni. Jadi sejak saat itu baru sampai sekarang kurang lebih berumur baru 1 tahun, gitu ya. Dan tujuannya adalah kita ingin lebih memasyarakatkan lagi fotografi di Indonesia khususnya. Galeri Fotografi Indonesia itu memiliki sistem di mana kami menilai foto-foto yang di-upload di dalam galeri kami itu dengan juri-juri yang memang sudah ahli di bidangnya masing-masing, gitu ya. Dan kami juga mempunyai jenjang di dalam Galeri Fotografi Indonesia itu. Kita ada yang pertama, kita adalah Galeri Fotografi Indonesia yang di grup, yaitu untuk yang umum dan tempat terbuka. Kemudian kita juga punya Galeri Fotografi Indonesia yang titanium, yaitu tempatnya lebih tertutup, di mana member-member yang dari Galeri Fotografi Indonesia grup itu yang berprestasi itu bisa masuk di dalam Galeri Fotografi Indonesia yang titanium. Dan sekarang ini kita sedang meluncurkan program yang sedang akan dijalan pada bulan Juni yang akan datang, yaitu namanya Galeri Fotografi Indonesia Super Titanium, yaitu adalah member-member yang dari titanium yang lebih berprestasi lagi bisa masuk ke dalam GPI Super Titanium. Yaitu kita akan mencanangkan untuk mencari 8 orang fotografer terbaik Indonesia versi GPI tentunya. Untuk kegiatan berburu gambar, GPI tak hanya mengabadikan keindahan bumi pertiwi. Ada kalanya mereka berburu objek gambar hingga ke negeri seberang. Kalau hunting di luar negeri, kita sudah ke beberapa negara, di antaranya kita ke Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian juga kita ke China dan ke Turki, dan yang terakhir kita ke Korea, berkenaan juga dengan pameran alam dan budaya Indonesia yang berjudul adalah Indonesian Contemporary Photography of Art di Korea Selatan. Meski terbilang baru, banyak anggota komunitas GPI yang telah mencetak prestasi yang cukup membanggakan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang memamerkan foto karyanya di negeri ginseng Korea. Ya, kebetulan kami ditawari oleh pihak Korea untuk berpameran di Museum of Art di kota Changwon yang dinamakan Gyeongnam Museum of Art. Dan untuk masuk ke sana itu tidak begitu mudah karena harus melalui banyak prosedur. Tapi karena memang pihak Korea itu selalu menawarkan pada kami, jadi kami diberikan kemudahan untuk bisa berpameran di sana. Dan kita saat ini berpameran di sana kurang lebih dengan 120 karya foto yang ada di sana. Dari member-member GPI juga beserta adminnya.
ada 16 orang yang berpameran di sana. Dan itu akan dilanjutkan lagi dengan pameran-pameran berikutnya di tahun ini, di akhir tahun ini dan juga di tahun depan. Jeffrey tak memungkiri jika fotografi adalah hobi yang terbilang mahal. Namun, rasa puas yang didapatkan saat menghasilkan karya yang bernilai seni tinggi tak terbilang harganya. Dalam kenyataannya memang hobi fotografi itu ya memang pasti budgetnya relatif lebih tinggi lah dibandingkan dengan hobi yang lainnya. Tapi saya rasa yang lain juga kan ada juga yang berbudget tinggi, tapi fotografi ini memang kita harus memiliki budget karena paling tidak kita punya gear. Kameranya sudah cukup mahal kan. Ada yang murah, tetapi kita kan lebih ke profesional yang lebih kelasnya menengah ke atas. Kemudian lensa-lensanya juga kan harus kita pilih juga. Tentunya itu juga memerlukan budget yang relatif lumayan banyak. Fotografi memang terbilang hobi yang membutuhkan modal tidak sedikit. Kendati demikian, jika serius digeluti, yang tadinya hobi bisa menjadi sumber rezeki baru. This world don't give you nothing. It can't take away. Everybody holding on to something. Nobody wanna fade away. No forgiveness on the streets of this town. I left my patience at a traffic light.